Sementara, rombongan terakhir bonek Senin malam tiba di stasiun Gubeng, Surabaya. Dengan pengawalan ketat kepolisian, ratusan bonek langsung bernyanyi dan meneriakan yel-yel begitu turun dari gerbong kereta. Begitu tiba di stasiun kereta api Gubeng, Surabaya, ratusan bonek langsung bernyanyi dan meneriakan yel-yel Persebaya Surabaya. Kegembiraan tampaknya masih membekas pasca pengakuan Persebaya oleh PSSI minggu lalu. Meski sudah diakui, namun masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Di antaranya aspek legalitas, di mana pengakuan Persebaya baru pada tarif lisan, belum tertulis. Namun demikian, bonek saat ini masih ingin menikmati kemenangan dengan berbagi kebahagiaan. Sementara ini tidak akan ada aktivitas keramaian. Kami akan menggelar doa bersama untuk teman-teman yang meninggal akibat kesehatannya itu Jumat dari Jumat besok. Minggu depan baru mungkin kami akan mempersiapkan acara yang lebih terbuka untuk publik. Ratusan bonek yang tiba di stasiun Gubeng Senin malam merupakan rombongan terakhir dari ribuan supporter yang mendatangi Kongres PSSI di Kota Bandung. Mereka kemudian dijemput oleh 6 truk Satpol PP untuk selanjutnya dipulangkan ke rumah masing-masing. Tri Brata Purnawanto, Surabaya.